warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya astaghfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada video kesempatan kali ini Tata akan berbagi ilmu tentang pengalaman Tata, itu ajaib perbanyak zikir la haula wala quwata illa billah plus sedekah, maka akan menemukan jodoh terbaik Tata gitu. Jadi awal mulanya Tata itu jadi guru di sebuah TK gitu. Kemudian guru TK gitu. Kemudian Tata resign dan dapat gaji sekitar 400.000. Dan Tata sedekahkan uang 100.000 kepada orang yang orang miskin, tapi alhamdulillah orang yang sudah sepuh tua gitu, kemudian Tata kasihkan ke orang yang sudah sepuh tersebut, termasuk saudara Tata sendiri, orang yang kurang mampu gitu ya. Kemudian Tata kasihkan 100.000, alhamdulillah Tata sedekah, kemudian ikhlas. Tata nggak punya temen cowok gitu kan, belum punya jodoh gitu. Kemudian setelah lat satu hari itu Tata cari nama yang namanya Roni kayak gitu. Kemudian Tata cari di Facebook kayak gitu. Kemudian menemukan nama Roni. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang jadi jodoh Tata kayak gitu. Jadi kemudian kenalan, setelah kenalan cocok, kemudian alhamdulillah berkat sedekah 100.000 tersebut menemukan jodoh Tata dan perbanyak la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Jadi walaupun kita lemah, kita nggak punya apapun, jodoh nggak punya, kemudian kita dipertemukan sama jodoh kita dan dengan kekuatan Allah tentunya. Tata menemukan jodoh Tata di Facebook, kemudian kemudian BBM-an ya, zaman dulu tuh pakai BBM. Kemudian alhamdulillah hubungannya nyambung dan alhamdulillah sekarang jadi jodoh Tata. Dan alhamdulillah Tata mempunyai jodoh. Kemudian 2 tahun menjalin hubungan itu, kemudian menikah. Setelah menikah Tata dikaruniai anak, 2 orang anak. Yang pertama sudah umur 5 tahun, besok September. Kemudian yang kecil 2 tahun 3 bulan. Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 anak dengan jodoh ini. Alhamdulillah dengan memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian berani apa yang kita miliki, berani bersedekah untuk membantu orang yang gak punya kayak gitu. Orang yang gak punya kita bantu, termasuk saudara kita yang belum tercukupi kebutuhannya kayak gitu. Dan alhamdulillah dengan seperti itu akan mendapatkan jodoh terbaik menurut pilihan Allah. Dan nenek-nenek yang Tata bantu 100.000 itu kemudian sekarang sudah meninggal, dan semoga husnul khotimah dan Tata ikhlas. Yuk teman-teman, kita berbanyak zikir la haula wala quwata illa billah dan ditambah dengan sedekah dengan ikhlas apa yang kita punya. Dan 400.000 itu sedekah 100.000, kemudian yang 200 saya kasihkan ke orang tua, kemudian 100 untuk kebutuhan Tata. Alhamdulillah lah cukup kayak gitu. Jadi alhamdulillah ternyata bisa cukup juga kayak gitu. Yuk teman-teman, kita berbanyak
Zikirlah hula wala kuata illa billah, dan sedekah apa yang kita punya. Oke, cukup sekian video dari Tata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sholallahu alaihi wa sallam.